Inilah sejarah berdirinya lembaga Al-Qurasyi As-Salafi, Madrasah Raudatul Muta'allimin Al-Mahmudiyah, tanggal 27 Rajab 1426 Hijriah, yang diasuh oleh Al-Ustaz Mudharuddin Aziz yang berada di Dusun Lontua, Desa Banyubuni, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Islam. Madrasah Raudatul Muta'allimin Al-Mahmudiyah memiliki beberapa jenjang pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran kitab kuning, Madrasah Ibtidaiyah, dan juga pembelajaran kitab Al-Miftah. Program-program tersebut mempunyai waktu tersendiri untuk pelaksanaannya. Pembelajaran kitab Al-Miftah akan dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya dengan durasi waktu 2 jam agar lebih cepat mengerti dan memahami pembelajaran kitab kuning. Sedangkan madrasah ibtidaiyah dilaksanakan setelah sholat duhur sampai jam 5 sore dengan tambahan aktivitas sholat asyar secara berjemaah. Dan untuk setiap minggu atau 2 minggu sekali, lebih tepatnya pada malam Senin dan malam Jumat, akan diadakan kegiatan dibaiyah oleh masyarakat. Dan pada malam Minggu akan diadakan kajian kitab secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih.